Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya sedang berada di area stasiun kereta api Padalarang. Di lokasi ini, kabarnya akan dibangun stasiun tambahan kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya akan melihat-lihat di seputaran area ini. Yuk, yang mau mengikuti kegiatan saya, simak videonya sampai tuntas. Di sebelah utara stasiun kereta api Padalarang ini sedang dibangun trek kereta cepat Jakarta-Bandung. Membentang dari barat ke timur, sejajar dengan jalur kereta api milik KAI. Jadi sangat tepat apabila di lokasi ini dibangun stasiun tambahan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena akan memudahkan para penumpang, khususnya dari Bandung Pusat, Cimahi, dan Bandung Barat, untuk menjangkau stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Konektivitas antara stasiun kereta cepat Padalarang dengan stasiun kereta api Bandung tidak memerlukan infrastruktur baru, karena sudah ada jalur rel kereta milik KAI. Tinggal menambah kendaraan atau keretanya untuk feeder, atau mungkin bisa menggunakan kereta existing Bandung Raya dengan mengatur frekuensi keberangkatannya. Di sebelah utara trek kereta cepat terlihat ada lahan kosong yang sebagian hasil dari pembebasan lahan warga. Terlihat bekas-bekas bangunan yang sudah rata dengan tanah. Namun belum ada update informasi mengenai peruntukannya. Apakah ini untuk stasiun kereta cepat atau untuk bangunan lainnya? Karena dari informasi awal, stasiun kereta cepat Padalarang akan dibangun di sebelah barat stasiun kereta api Padalarang. Trek kereta cepat di area ini mulai dari jalan raya sebelah timur sampai dengan outlet tunnel 10 sebelah barat, kira-kira sepanjang 2 km, bukan merupakan trek elevated atau layang, melainkan trek yang menapak di atas tanah. Bakal calon stasiun kereta cepat Padalarang diapit oleh dua terowongan atau tunnel, yaitu tunnel 10 ke arah barat sekitar 1 km dan masih dalam tahap pembangunan. Yang kedua adalah tunnel 11 ke arah timur kira-kira 6 km dari sini yang sedang dalam tahap finishing. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini. Melihat lokasi yang direncanakan untuk stasiun tambahan kereta cepat Jakarta-Bandung di area stasiun kereta api Padalarang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.